yang jempol. Ya, jempol di putar ke depan. Itu sampai 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke, satukan kembali jempolnya. Kita lanjut ke bagian berikutnya adalah tunjuk. Oke, kita putar ke depan. Hitung. 2 3 lanjut ke bagian yang tengah. Oke, kita lanjut dalam bagian tengah. Oke, sekarang kita putar jari tengah. 1 2 3 4 5. Oke, jari tengahnya diputar. Jari tengahnya diputar. Ya. Sekarang kita menuju ke jari manis. Bohong. Coba. Ini salah. Ya. Berarti bohong dari manis. Manis. Jadi ini jari tangan. Jari dekat. Jari tengah. Jari dengan jari tengah. Orang banyak bilang itu jari manis. Apa jari manis? Agak kalau pas lagi jari. Ya, dikasih kemewahan. Pas dirasain asin. Kita putar bagian jari tersebut. 1 2 jangan sampai putus semua. 3 4 5 6 8. Oke, sekarang ya. Kita putar. Siap. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke. Sekarang ini lagi. Oke, bagus. Sekarang saya putar tangannya yang sebelah kanan. Ini. Saya lagi ini. Ya, ini gak boleh di meja begini, gak boleh. Ini, ya. Oke, ya, siap. Oke, semuanya perhatikan yang antara jempol dengan tunjuk. Kamu lihat itu, tidak boleh melihat kemana-mana selain itu. Lihat ke situ, fokus ke situ. Lihat, saya akan berikan perintah untuk kalian. Makanya dengarkan perintahnya dan ikuti perintahnya. Saya akan kasih perintah atau sugesti. Dengar. Lihat. Semuanya pasti tahu oleh power room. Tahu. Pernah menggunakan lem tersebut? Sering. Pasti daya tempelnya bagus. Oke, sekarang kamu bayangkan lem power tersebut. Kamu lihat ke sini ya, bukan lihat ke saya. Kamu lihat ke sini. Tangan kamu yang jempol dan tunjuk. Sekarang dideteskan oleh power room tersebut. Kamu rasakan dan bayangkan lem tersebut semakin lama semakin kering dan pastinya akan menempel. Oke, bagus sekali. Sekali lagi kamu bayangkan, rasakan, saya akan berikan lem tersebut sebelumnya lebih banyak dari sebelumnya. Kamu rasakan sensasi dingin lem tersebut. Semakin lama semakin terbat dan benar-benar nempel sekali di jari kamu. Dan tanpa alasan yang jelas dan tahu kenapa, ketika nanti dipaksa buka itu malah nempel dan berubah buka. Jika dipaksa buka malah semakin nempel dan berubah dibuka. 1, 2, 3 karena lainnya sudah kering dan sudah nempel dan sulit sekali untuk dibuka. Oke. Oke, sekarang buka perlahan-lahan. Apa yang kamu rasakan dari sugesti tersebut yang diberikan Neng? Apa yang kamu rasa? Sekarang buka perlahan-lahan, tapi ingat semakin paksa buka malah semakin nempel dan benar-benar sulit buat dibuka. Gimana? Gimana nih? Gimana?
Nempel. Gimana? Coba buka perlahan. Gimana? Rasanya? Sakit. Oke, jangan dipaksa. Kalau dipaksa malah akan kamu akan tersakiti. Oke, tahan semuanya. Kalau memang sulit buat dibuka, ditahan semuanya, ya. Sekali lagi. Apa rasanya? Keras. Keras? Keras. Oke, karena sugestinya kamu gunakan sebaik mungkin, perintahnya kamu gunakan sebaik mungkin, maka itulah yang terjadi. Jika tangannya sekarang yang kanan, yang kiri itu udah nempel, ya antara jempol dan telunjuk udah nempel. Oke, untuk yang tangannya yang mudah dan nggak kenapa-napa boleh silakan dibuka perlahan-lahan. Tapi yang sulit buat dibuka, kamu rasakan sensasi buat sulit dibukanya. Oke. Apa rasanya? Keras. Oke. Dan gak tahu kenapa tangan yang ini dikemarin juga sama keras nempel. Tanpa alasan yang jelas itu benar-benar nempel dan sulit buat dibuka. Semakin dipaksa buka itu malah semakin nempel. Memahami hal tersebut itu terkategori kalian adalah orang yang cerdas. Dan gak tahu kenapa matanya malah tenang buat dibuka. Cuma terpaksa buka malah nempel dan dua tiga nempel dan sulit buat dibuka. Apa yang terjadi sekarang? Kamu berdiri bangun. Oke, tanpa alasan yang jelas nih, siapa namanya? Ardian. Nama lengkap? Ardiansa. Nama lengkap? Ardiansa. Nama lengkap? Ardiansa. Ardiansa. Ya, Ardiansa ini rumah di mana rumah? Karya Mulia. Bawa kerjung. Bawa uang berapa sih kalau sekolah? 10.000. 10.000. Oke, baik. Nanti ketika kamu buka mata tanpa alasan yang jelas, ya nggak tahu kenapa, ini semua yang kamu lihat, ini semua wajahnya lucu-lucu semua, sehingga kamu pengen ketawa terbahak-bahak. Jika nanti lupa lagi. Oke, satu lagi kita buka matanya, lama. Siapa namanya? Ardiansa. Oke, gini semangatnya merah, ini gak tau kenapa, ini sulit buat dibuka. Ayo lo. Makin paksa buka, ini malah semakin nempel, bener-bener sakit sekali paksa buka. Ini paksa buka malah nempel dan bener-bener sulit buat dibuka. Gak tau kenapa, hitungan ketiga, siapa namanya? 1, 2, 3, mati merah-merah dan nempel lagi dan bener-bener sulit buat dibuka. Kalau dipaksa buka malah semakin nempel dan bener-bener keras sekali. Ya karena dipaksa buka itu malah semakin nempel.
Oke. Nanti ketika buka mata, matanya udah buka normal lagi tanpa alasan yang jelas, kamu lupa nama kamu. 1, 2, 3. Apa pastinya? Nanti setelah kamu membaca ini, kamu akan melakukan apa yang diperintah oleh tulisan ini. Paham ya? Paham ya? Oke, saya akan tulis di sini. Tidur. Ya, silakan. Lakukan. Itu dia. Oke. Dengarkan untuk Anda yang baru saja tidur. Abaikan suara yang lain, hanya mendengarkan suara saya. Hitung dari 1 sampai 10 di dalam hati kamu. Setiap hitungan akan membuat kamu semakin ngantuk dan lelah sekali. 1. 2. Oke, jaga keseimbangan kamu. 4. 5. Lanjutkan hitung dalam hati kamu. Setiap hitungan akan membuat kamu semakin ngantuk dan lelah sekali. Mati. Oke, bagus. Jaga keseimbangan. Oke, sekarang yang ada dalam pikiran kamu, kamu adalah seorang siswa yang sangat rajin sekali sekolah. Kamu adalah anak yang sangat giat belajar, sangat membanggakan kedua orang tua, sering membantu kedua orang tua, dan care dengan teman-temannya. Dan suara tepuk tangan yang keras akan membangunkan kamu dari tidur kamu, dan kamu akan merasa segar sekali dan fresh sekali seperti kamu tidur selama 6 jam. Oke, bangun. Oke, dapat kita simpulkan semuanya. Setiap manusia pada dasarnya itu adalah semuanya mampu atau tidak menggunakan upaya cerdas tersebut, karena manusia tidak ada yang tidak cerdas, semuanya manusia itu cerdas. Terkadang alam bawah sadar yang kamu punya itu memang bisa melakukan segala sesuatunya, hanya saja kamu tidak menggunakan alam bawah sadar tersebut ya. Kalau kamu bisa mensugesti diri kamu sendiri dengan positif, dengan benar-benar ingin bisa membaca, pasti kamu akan bisa membaca. Berikan perintah kepada otak kamu ya, untuk giat belajar. Katakan kepada hati kamu, hari ini, esok, dan seterusnya, saya akan menjadi pelajar yang bisa membaca. Tentunya dengan usaha belajar membaca. Itu. Ya, oke. Saya rasa sekian. Terima kasih banyak. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.